Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini saya nak bawa anda pergi ke Cyberjaya dan melihat sendiri sejauh mana pintarnya bandar yang menjadi tunjang multimedia super koridor ini. Cyberjaya kini telah memasuki 20 tahun penubuhannya setelah dilancarkan pada Mei 1997 oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia telah menjadi hub pembangunan pintar utama di Malaysia dengan penyediaan fasiliti dalam bentuk teknologi, komunikasi, ruang pejabat dan pusat penyelidikan dalam memacu arus pemodenan di negara ini. Untuk mendekati pembangunannya dengan lebih lagi, kami berkesempatan untuk melawat CyberView iaitu badan yang bertanggungjawab dalam pembangunan pintar di Cyberjaya. Kami telah dibawa ke Co-Innovate iaitu lokasi yang menyediakan kemudahan dan fasiliti untuk kolaborasi dan pembangunan inovasi di Cyberjaya ini. Ia bertindak sebagai entiti penting untuk program CyberView Living Lab Accelerator dengan menawarkan program untuk menguji dan menjayakan sesuatu inovasi teknologi di Cyberjaya sebelum ia berjaya dikomersialkan. Fasiliti ini yang menariknya diberi pengawasan daripada CyberView City Innovation Council, CIC, yang merangkumi MDEC, Siti Haruman, MAGIC, Sepang City Council dan MCMC untuk membawa suatu inovasi ke hadapan melalui program mentor, pertolongan dana, rangkaian dan pemasaran. CyberView turut berkongsi beberapa usaha pembangunan bandar pintar mereka di Cyberjaya ini melalui penggunaan teknologi IoT yang disambungkan bersama sistem rangkaian long range LoRa. Salah satu projek rintis dalam penggunaan teknologi ini adalah pemantau suhu, kelembapan dan kualiti udara dengan memberi akses kepada komuniti mendapatkan info ketiga-tiga bacaan ini secara masa nyata. Selain itu, mereka juga turut memperlihatkan sistem trafik pintar yang mampu mengurangkan masa menunggu lampu isyarat berdasarkan pengecaman jumlah kenderaan. CyberView juga turut memperlihatkan tapak ujian panel solar di pejabat mereka untuk meninjau sejauh manakah penjimatan elektrik yang boleh dilaksanakan. Melalui perkongsian mereka, penggunaan solar ini mampu menghasilkan tenaga sebanyak 2,500 kilowatt per hour pada masa setiap minggu, sekaligus memberi penjimatan sebanyak RM8,449 untuk penggunaan elektrik. Kami turut dibawa ke Masjid Raja Haji Fisabilillah, Cyberjaya, iaitu masjid pertama di Malaysia yang menerima pensijilan Green Building Index GBI dengan penganugerahan Platinum. Masjid ini mampu menjimatkan penggunaan tenaga melalui binaannya yang mesra pengudaraan dan cahaya semula jadi, penanaman tumbuhan hijau serta mengaplikasikan penggunaan teknologi solar. Ia juga mempunyai sensor yang mampu meninjau pergerakan untuk pembukaan lampu automatik ketika waktu malam, selain mempunyai sistem tadahan hujan pintar untuk kegunaan landscape, bilik air dan tempat wuduk. Kami juga dibawa ke pendinginan Mega Jana Serian Berhad iaitu badan yang menyediakan kemudahan district cooling system DCS untuk disalurkan ke bangunan-bangunan di dalam Cyberjaya. Sistem penyejukan melalui bawah tanah ini dapat menjimatkan penggunaan elektrik dalam skala besar bagi menggantikan penggunaan sistem pengudaraan sejuk berasaskan satu bangunan. Ia juga dapat menjimatkan ruang pada sesuatu bangunan tanpa perlu menyediakan ruang sistem penyejukan khas yang biasanya memerlukan ruang yang cukup besar. Menurut Mega Jana, pusat penghasilan haba sejuk ini telah disalurkan kepada lebih 38 juta kaki persegi di dalam kawasan Cyberjaya dan mampu menampung 1 juta kaki persegi lagi untuk kegunaan pada masa akan datang. Destinasi terakhir yang kami telah lawati ialah Cyberjaya Community Recycling Collection Center, iaitu pusat gitar semula yang menerima pengiktirafan berbentuk silver melalui Green Building Index GBI yang membawa rekaan bangunan yang dibina berasaskan bahan gitar semula, di samping turut menawarkan pengudaraan dan penjayaan dari sumber semula jadi. Pusat yang diuruskan oleh Alam Flora ini turut menyediakan kemudahan untuk pembelian dan penjualan barangan gitar semula yang mana boleh dinikmati oleh orang ramai apabila berkunjung ke pusat gitar semula ini. Ia dibuka pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat bermula dari pukul 8.30 pagi sehingga ke 5 petang. Teknologi bandar pintar yang diperlihatkan hanyalah sebahagian apa yang dibangunkan oleh CyberView dan terdapat banyak lagi kemudahan yang sedang dibina di Cyberjaya ini. Menariknya, pembangunan bandar pintar daripada CyberView ini boleh diaplikasikan ke bandar yang lain pada masa akan datang dalam memberi manfaat kepada penduduk dan komuniti setempat untuk menikmati kehidupan smart city living di luar Cyberjaya. Jadi sahaja untuk paparan kali ini, terima kasih kepada CyberView kerana membawa kami berjalan-jalan di Cyberjaya untuk lihat inovasi terkini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.